Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini, aku bakal ngasih tau ke kalian penyebab gaji shorts itu kecil. Kira-kira kenapa ya? So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Seperti kita ketahui ya, bahwa tanggal 1 Februari 2023 monetisasi iklan di video shorts itu sudah mulai berlaku. Artinya video-video shorts kalian yang muncul di beranda shorts atau di feed shorts itu bisa mendapatkan bagi hasil dari iklan yang ditampilkan di beranda shorts itu sendiri. Nah, pas banget nih kebijakan ini berlaku tanggal 1-2 Februari 2023 ya, rame banget komentar maupun DM yang masuk ke aku gitu kan. Terutama mungkin buat pemula yang channelnya baru dimonetisasi lewat jalur shorts, kepo banget pastinya ya, berapa sih gaji yang didapatkan dari YouTube Shorts. Dan ternyata dari DM-DM yang masuk itu, mereka ngerasa kecewa gitu ya, karena melihat estimasi pendapatannya itu sedikit banget. Bahkan terutama untuk RPM itu adalah, RPM itu adalah kayak jumlah gaji yang didapatkan per 1000 penonton. Jadi atau kayak 1000 views itu berapa RPM-nya. Setiap channel itu bisa beda-beda. Bahkan satu channel itu setiap videonya juga bisa beda-beda RPM-nya. Dari yang udah nge-DM ke aku, ngirimin ke aku screenshotan estimasi RPM-nya, estimasi pendapatan itu kecil banget. Bahkan RPM-nya ada yang cuma 0, sekian rupiah, ada yang berapa perak rupiah, berapa puluh perak rupiah, ada juga sih tapi yang kayak 1000 rupiah gitu ya. Jadi memang tergantung channel dan tergantung juga videonya dan itu berbeda-beda. Oke, aku tahu mungkin teman-teman punya ekspektasi yang besar, ekspektasi yang lebih terhadap dengan gaji shorts. Karena kan sebelumnya di tahun 2021-2022 itu ada bonus shorts yang mana jumlahnya tuh besar banget ya. Dimulai dari $100 itu senilai 14 juta sampai $100.000 atau senilai 140 juta. Dan itu dibagikan berdasarkan performa video shorts kalian pada bulan itu. Jadi mungkin dari bonus shorts yang sebelumnya kalian mungkin udah dapetin gitu ya, puluhan juta, belasan juta gitu, jutaan, terus kalian kayak punya ekspektasi berlebih, semoga gitu ya gaji shorts itu bisa banyak juga, bisa besar juga hasilnya seperti bonus shorts yang sebelumnya ada tapi sekarang sudah dihilangkan dan yang sudah diganti dengan bagi hasil iklan atau monetisasi iklan di YouTube Shorts. Di awal aku pengen bilang ke kalian, menurutku berapapun pendapatannya itu harus disyukuri, alhamdulillah. Karena menurut aku dari kita upload video shorts itu bisa mendapatkan penghasilan. Dibandingkan dengan platform lain, kalian upload video pendek itu nggak dapat penghasilan sama sekali. Dan for your information, kalau iklan yang dihitung sebagai pendapatan bagi hasil YouTube Shorts itu hanyalah video-video shorts yang muncul di feed shorts atau beranda shorts. Jadi kalau teman-teman nih nontonin video sendiri, video shorts di halaman channel gitu ya, itu nggak akan kehitung pendapatan karena emang nggak akan ada muncul iklan di situ. Jadi bisa dibilang sebenarnya di YouTube Shorts ini adil gitu ya, nggak bisa berbuat curang, nggak bisa ngakal-ngakalin. Mungkin kalau untuk views, jumlah tayangan itu bisa bertambah kalau video shorts kalian ditonton di halaman channel atau ditemukan di bagian pencarian gitu ya. Dan juga pastinya yang munculnya di beranda shorts. Tapi kalau yang untuk terhitung pendapatan itu hanya video shorts kalian yang muncul di beranda shorts atau di feed shorts. Plus untuk bagi hasil iklan video shorts yang muncul di feed shorts atau beranda shorts itu tidak 100% uangnya untuk kalian, tapi kalian hanya mendapatkan 45% dari bagi hasil iklan tersebut. Yang dimana bagi hasilnya itu juga akan dibagi lagi dengan kreator-kreator lain yang videonya bersamaan muncul dengan video kalian pada saat penonton dalam satu kali waktu tonton itu ya. Terus kenapa sih gaji shorts gitu ya yang dalam hitungan hari ini yang bikin kalian itu kecewa gitu kan? Kenapa gaji itu bisa kecil? Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah RPM atau kayak ibaratnya kayak penghasilan
berdasarkan per 1000 tonton atau per 1000 views itu berapa. Seperti yang udah aku jelasin di awal, setiap channel RPM-nya bisa berbeda. Bahkan satu channel itu masing-masing videonya pun juga bisa berbeda. Ternyata beberapa hal yang mempengaruhi RPM kecil atau gedenya itu didasarkan oleh beberapa poin gitu ya. Yang pertama adalah lokasi penonton. Kalau lokasi penonton kalian itu masih sesama di Indonesia, itu kemungkinan atau Indonesia, Asia gitu, itu kemungkinan memang RPM-nya itu kecil. Tapi kalau kayak udah di Amerika atau kayak di luar negeri gitu lah ya, itu kemungkinan RPM-nya akan besar. Yang poin kedua nih mempengaruhi besar kecilnya RPM adalah tema konten. Ternyata tema konten itu juga mempengaruhi apakah tema konten A, konten B, konten C itu rame ditonton atau enggak. Jadi kan ibaratnya adil gitu ya, kalau misalkan kontennya bagus, kontennya rame, itu kemungkinan RPM-nya juga bisa tinggi. Tapi kalau misalkan kontennya kurang menarik gitu ya, enggak bagus dan tidak banyak disukai sama banyak orang, itu RPM-nya juga kecil. Jadi semakin bagus konten kalian, tema konten kalian, itu semakin bisa kemungkinan besar juga RPM di channel atau di video kalian. Terus juga yang mempengaruhi besar kecilnya RPM yaitu pastinya adalah biaya dari pengiklan itu sendiri. Jadi setiap pengiklan itu pastinya punya biayanya tersendiri ya, untuk bayar ke YouTube untuk bisa memasang iklannya di video shorts. Karena video shorts ini kan masih fitur baru ya, jadi pastinya para pengiklan juga belum terlalu jor-joran banget gitu ya mungkin untuk menginvestasikan uang mereka menayangkan iklannya di YouTube shorts. Karena kan pastinya pengen tahu juga nih potensi naruh iklan di video shorts itu seperti apa. Jadi biaya dari pengiklan itu juga mempengaruhi besar kecilnya RPM. Plus, penyebab yang kedua, ini yang terjadi gitu ya, menurut aku ini masih banyak banget salah paham. Seperti kita ketahui ya, untuk monetisasi iklan bagi hasil iklan YouTube Shorts itu baru berjalan 1 Februari 2023. Sementara aku mendapatkan komentar itu tanggal 2 Februari 2023. Artinya masih 1 hari dari proses monet, itu banyak banget yang komen kayak video YouTube Shorts saya 40 juta views, tapi kenapa dibayarnya cuma 22.000? Atau mungkin ada juga saya ingat aku kayak dia bilang YouTube short saya totalnya 4 juta views tapi cuma dapat sekian ribu, itu kenapa? Nah, ini kayaknya ada salah paham sama kalian. Kalau misalkan kalian buka data analytics di bagian YouTube Studio, itu yang terdeteksi YouTube Shorts adalah penayangan 28 hari terakhir. Anggaplah 28 hari terakhir itu adalah penayangan video shorts kalian di bulan Januari gitu. Sementara untuk monetisasinya aja baru berjalan 1 Februari. Kalau misalkan kalian komen-komen kayak gitu ke aku, nanya gitu ya kenapa kecil sementara itu tanggal 2 Februari, artinya baru 1 hari loh YouTube Shorts kalian bisa kehitung monetisasi dan dapat bagi hasil iklannya. Jadi jangan dilihat dari data analitiknya berapa puluh juta views, berapa juta views, karena itu tidak akan sebanding, karena itu adalah views di bulan Januari, sementara yang mulai aktif dihitungnya itu adalah video-video yang ditonton mulai 1 Februari 2023. Penyebab lainnya kenapa gaji YouTube Shorts itu kecil gitu ya, itu karena kan namanya juga video shorts, video pendek ya, paling berapa detik sih orang tonton dibandingkan orang nonton video panjang yang durasinya bisa sampai bermenit-menit. Itu aja udah kelihatan banget ya, dari berapa detik dengan berapa menit itu juga pastinya berbeda gitu penghasilannya. Apalagi bentuk iklan di video shorts itu kan munculnya di antara video shorts satu dengan video lainnya. Bisa aja nih orang lagi nonton video shorts scroll gitu ya, muncul iklan, gak nyampe sekian detik, cuma 1 detik lah, bahkan bisa aja dia scroll lagi iklannya. Jadi makanya mungkin pembagian hasil bagi iklannya tuh juga kecil gitu, karena dengan mudahnya orang bisa nge-scroll iklan di antara video shorts yang iklannya tuh yang muncul gitu. Jadi untuk pastinya berapa sih estimasi pendapatan dari gaji shorts yang kalian dapatkan, tunggu aja guys, gak usah setiap hari dicek kayak baru monet tanggal 1 Februari itu udah dicek terus pagi siang sore gitu kan. Tunggu aja, sabar aja dulu sampai nanti di pertengahan bulan Maret gitu ya. Karena kan gaji bulan Februari itu cairnya nanti di bulan Maret. Nah, kalian bisa cek itu berapa yang masuk di AdSense supaya ketahuan nih secara jelas gitu berapa sih bener-bener gitu gaji shorts yang kalian dapatkan. Jadi kita juga tidak berspekulasi sendiri, tidak coba hitung-hitung sendiri. Biarlah nanti YouTube yang menghitung hasilnya berapa gaji shorts yang kita dapatkan.
Pesanku adalah fokuslah untuk terus perbagus konten, spesifikin lagi tema channel kalian itu apa, target penontonnya siapa, supaya bisa lebih mudah gitu ya YouTube menyebar luaskan video kalian, merekomendasikan video kalian. Yuk, kalau pengen penghasilannya maksimal, usahanya, kerja kerasnya dimaksimalin lagi, dikencengin lagi, seperti yang aku bilang, kalian bisa coba format video panjang juga, bisa kencengin lagi YouTube shortsnya gitu ya, mungkin uploadnya lebih sering lagi, lebih bagus lagi kontennya. Nah, semoga video kalian bermanfaat ya. Jangan lupa buat like si video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!